Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Sekali lagi Anwar tampil menggemparkan seluruh pembangkang yang ada di Malaysia. Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, sila tekan butang subscribe bagi yang kali pertama mengikuti channel ini. Tekan butang subscribe itu percuma dan anda tak perlu bayar apa-apa. Terima kasih yang setia menonton channel ini dan jangan lupa tekan butang like dan share video ini. Hari ini Anwar Ibrahim tampil sekali lagi, tak gentar dengan saman Mahathir Mohamad, tak gentar dengan Perikatan Nasional, tak gentar dengan apapun tuduhan yang beliau terima. Akhirnya Anwar tampil lagi memberitahu dia tak gentar pembangkang main isu KWSP menjelang PRN. Bercakap tentang isu KWSP, isu OPR ini, ini adalah isu yang popular. Dia bukan isu yang betul-betul perlu sebenarnya. Anda harus tahu apa itu perlu dan apa itu hanya mana satu yang keperluan dan mana satu kehendak. Mana yang perlu dan mana kehendak. Pada pendapat saya, isu OPR dan isu KWSP itu hanyalah isu kehendak, bukan isu kewajipan, bukan isu keperluan. Contohnya, pada pendapat saya, memang benar ramai yang perlu, ramai yang kehendak, bukan perlu. Ada juga ramai yang perlu tentang KWSP, tetapi kebanyakannya yang mahu mengutarakan tentang isu KWSP ini ialah hanya satu kehendak. Mereka mau mengeluarkan KWSP mungkin bukan keperluan, tetapi hanya sebagai satu kehendak. Ada ramai kawan-kawan yang saya cerita, mereka kata ada juga orang yang mengeluarkan KWSP ini tidak menjadikan ataupun apa yang mereka mahu sasaran utama penggunaan KWSP itu tidak pun tercapai. Contohnya, mulanya mereka mahu menggunakan pengeluaran KWSP itu contohnya untuk memulakan bisnes. Sekalinya lain pula yang terjadi, dan kita tak nak pula lah terjadi. Kalau benar lah yang terjadi itu, tiba-tiba nak keluarkan KWSP kononnya nak membayar hutang lapuk, nak memulakan semula perniagaan, nak bangkitkan semula hidup, tiba-tiba pula beli handphone, telefon barulah pula duit itu. Itu yang kita tak nak. Jadi itu beza antara kehendak dan keperluan. Kalau anda faham apa itu kehendak dan keperluan, saya fikir anda akan dapat mengelakkan, memikirkan tentang kehendak mengeluarkan KWSP itu dan keperluan. Memang betul, saya tak nafikan, jangan anda kecam saya. Saya tak nafikan bahawa memang ada yang benar-benar perlu mengeluarkan KWSP itu. Tetapi berapa ramaikah antara mereka yang mahu keluarkan KWSP itu merupakan keperluan berbanding kehendak? Karena pada pendapat saya, maafkan saya kalau mungkin ini pendapat saya secara pribadi, ada ramai juga yang mahu keluarkan KWSP bukan karena keperluan tetapi kehendak. Itu sebabnya pada bajet yang lalu, Anwar Ibrahim telah pun memberikan tambahan dana untuk caruman KWSP kepada para pencarum. Supaya tujuannya untuk menambahkan semula jumlah caruman para pencarum yang ada dalam akaun di KWSP mereka. Karena kerajaan sedar, kebanyakan pencarum yang ada sekarang ini gara-gara pengeluaran KWSP pada waktu pandemik sudah mempunyai simpanan KWSP yang amat-amat kurang. Jadi nanti nak tanya, kalau anda dah tua mencapai umur 58 tahun, apalagi duit yang anda nak keluarkan untuk masa depan atau masa tua? Jangan kata nanti anda kata, nanti kita akan usahakan bagaimana kalau anda tiba-tiba sakit. Nak usahakan macam mana? Takkanlah sakit nak kerja lagi kan? Itu sebabnya kerajaan risau tentang pengeluaran itu. Tetapi ramai yang menggunakan isu KWSP ini sebagai isu popular, kononnya mahu menang dalam PRN nanti. Tetapi Anwar kata dia tak gentar mereka menggunakan, pembangkang menggunakan isu KWSP ini menjelang PRN. Ini sebabnya pengeluaran kumpulan wang simpanan pekerja KWSP dijangka dijadikan senjata pihak pembangkang untuk menyerang kerajaan menjelang PRN, kata Anwar Ibrahim. Bagaimanapun, Perdana Menteri
yang mengulangi pendirian kerajaan tidak akan membenarkan pengeluaran khas itu, berkata, Putrajaya tidak akan gentar dengan taktik pembangkang terus menghasut rakyat untuk mendesak keperluan KWSP bersasar. Anwar berkata beliau tidak akan membuat keputusan hanya untuk memenuhi selera sekumpulan kecil pencarum, memandangkan badan berkanun itu berperanan memelihara dana saraan hari tua. Masa COVID-19 lain sebab keadaan mendesak ketika itu. Tapi sekarang rakyat dah bebas untuk keluar bekerja, kata Anwar. Saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan oleh Anwar Ibrahim itu. Kalaulah sekarang ini adalah zaman COVID-19, saya pun menyeru supaya KWSP itu dikeluarkan dengan segera. Kena waktu itu rakyat tak boleh bekerja, waktu itu rakyat tak boleh makan, waktu itu rakyat tak boleh niaga. Kerana apa? Telah dibuat PKP dan sebagainya. Tetapi pada waktu ini, rakyat dah boleh berdikari, bekerja semula, mencari pekerjaan semula, bahkan sekarang ini banyak peluang pekerjaan yang terbuka luas. Jadi, sudah masanya untuk rakyat bekerja semula, berusaha semula untuk dapat memulihkan hidup dengan menggunakan tenaga sepenuhnya, bukan menggunakan simpanan yang sepatutnya terus disimpan untuk kegunaan masa tua. Sebab itu, kata Anwar, saya setuju dengan usul pengeluaran KWSP tidak lagi membenarkan pengeluaran kecemasan. Katanya ketika berucap merasmikan menara KWSP, Wasa Damansara. Saya percaya ini akan terus dimainkan pihak di sebelah sana, termasuk menjelang PRN akan datang, tetapi ia tidak menggusarkan kita, kata Anwar Ibrahim. Pada sidang Dewan Rakyat bulan lalu, ahli Parlimen Pembangkang diketuai Perikatan Nasional bertindak keluar Dewan selepas tidak berpuas hati apabila permintaan untuk membahaskan isu pengeluaran KWSP bersasar ditolak pada permulaan persidangan. Ia selepas seorang pemandu teksi, Nur Azlan Ismail, 48 tahun berjalan lebih 300 km dari Skudai Johor ke Istana Negara untuk mendesak pengeluaran simpanan wang simpanan pekerja KWSP. Kisahnya mendapat perhatian untuk pemimpin Bersatu termasuk ahli Parlimen Tasik Gelugur, Wan Saiful Wan Jan dan Setiausaha Agung Bersatu Hamzah Zainuddin yang dibawa bertemu ahli parlimen lain di bangunan parlimen ketika itu. Sementara itu, Anwar menggesa KWSP meningkatkan pelaburan langsung domestik DDI kepada 70% berbanding 64% tahun lalu. Beliau yang juga Menteri Kewangan berkata, badan berkanun itu seharusnya mencari pelaburan domestik baru untuk mencapai sasaran berkenan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa share video ini, tekan butang subscribe. Bagi mereka yang belum tekan butang subscribe, itu percuma. Kita jumpa lagi. Malaysia kita punya. Kita jaga sama-sama. Cintai Malaysiaku. Bye-bye.